Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Rahman. Kali ini pada pertemuan ke-9 setelah pertemuan TS, yaitu pada praktik jaringan komputer, mempelajari tentang routing ya. Route network, pengaturan jalur antar segmen network yang berbeda berdasarkan IP address tujuan atau bisa juga asalnya. Kemudian bekerja pada OC layer 3 ya. Bekerja pada OC layer 3 network, lalu tiap network segmen yang memiliki subnet network atau IP address berbeda-beda dihubungkan satu sama lain dengan teknik hotspot. Misalnya seperti itu bisa. Kemudian routing, lanjutannya routing ini dibutuhkan bagaimana? Yang pertama, ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks, sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak bagian kalau dalam suatu perusahaan sudah semakin banyak lab ya, kelas misalnya. Kemudian jika kita menginginkan pemantauan dan pengelolaan jaringan yang lebih baik, lalu untuk lebih aman ya, firewall filtering lebih mudah dan lengkap. Kemudian traffic broadcast hanya terkonsentrasi di setiap subnet atau network. Jadi dengan adanya routing ini, maka dibuatlah banyak subnet yang mana traffic sub broadcastnya nanti akan terkonsentrasi sendiri-sendiri ya, tidak meluas. Lalu koneksi antar public IP network ya. Kemudian koneksi antar wide area network atau WAN, misalnya perusahaan dengan ISP atau dengan pusat dengan cabang ya, itu membutuhkan routing. Pada jaringan wireless dibutuhkan perangkat wireless yang mampu melakukan full routing atau bisa juga dengan menambahkan router pada BTS-nya. Lalu untuk network skala besar, routing bisa menggunakan dynamic routing protocol seperti RIP, OSPF, BGP ya. Nah, routing seperti ini. Di sini ada skema dari internet terkoneksi ke network 10.10.1.0/23 ya. Nih. Kemudian di sini ada juga terkoneksi dengan wireless ya, pada ke subnet 19.68.4.0/24. Lalu dari router yang tadi jalani A, B, C, D, C ke network 19.68.1.0/24 ya, switch ini kalau dilihat dari lambangnya. Dan dari 10.10.1.0 juga terkoneksi ke network 192.168.2.0/25. Nah, ini routing. Jadi perlu menghubungkan, ada suatu hubungan antara network 1, 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana mereka ini saling dapat berkomunikasi seperti itu. Klasifikasi routing. Klasifikasi routing ini ada dua ya, ada static routing ya, kemudian ada dynamic routing. Dynamic routing itu dibagi menjadi dua, ada interior gateway protocol atau IGP, kemudian ada exterior gateway protocol menggunakan BGP ya. Lalu pada IGP atau interior gateway protocol itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada distance vector protocol dan link state protocol. Pada distance vector protocol itu ada protokol RIP versi 1 dan IGRP, lalu diturunkan menjadi RIP versi 2, IGRP diturunkan menjadi AIGRP. Kemudian pada link state protocol ini ada OSPF dan ISIS ya, ini klasifikasi routingnya. Routing itu apa?
yaitu proses untuk meneruskan paket-paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya. Nah, kata jaringan di sini adalah bisa berarti network, ya. Kayak tadi misalnya network 10.10.10.10.1.0/24. Nah, dari network itu ke network yang lainnya, misalnya 19.8.1.0/24 melalui apa? Internetwork device, yaitu router, ya. Router. Prosesnya namanya routing, hardware-nya namanya router, ya. Ini dibagi menjadi dua, ada static routing, ada dynamic routing. Static routing itu administrator melakukan routing secara manual, mendefinisikan setiap network tujuan dan gateway yang dilaluinya pada setiap router-router yang akan digunakan. Kemudian, jika dynamic routing, administrator hanya melakukan sedikit konfigurasi, mengaktifkan fungsi dynamic routing pada setiap router, ya. Router-router tersebut otomatis mencari route dan gateway terbaik dari semua network yang terhubung. Ya. Komponen routing ada apa aja? Ada dua, ada RIB, ada FIB. RIB Routing Information Base atau Routing Table namanya. Kemudian ada FIB Forwarding Information Base atau Forwarding Table. Ya. Nah, di sini misalnya. Ada dari network ke network yang lain menggunakan OSPF topologi dan pertemuannya menggunakan BGP table, ya, BGP table dengan OSPF proses dan BGP proses bertemu di IP routing table. Ya. Kemudian dengan IP routing table ini ada IP forwarding table. Seperti itu. Jadi dari RIB dulu lalu disambungkan menjadi FIB. Routing Information Base atau RIB atau dinamakan Routing Table atau Table Routing, yaitu table data dalam router yang berisi daftar rute ke jaringan atau network tertentu. RIB berisi metrik atau nilai prioritas dari masing-masing rute. RIB ini terbentuk dari semua rute yang terbentuk dari Dynamic Routing Protocol. Kemudian semua rute untuk connected network dan setiap konfigurasi rute tambahan seperti static route. Nah, ini contohnya routing table. Ya, contoh routing table tuh seperti ini. Ya, ini yang dynamic. Ya, dynamic. Ya, dynamic. Nah, ini static, ya. Kemudian fungsi RIB itu apa? RIB digunakan untuk pertama memfilter informasi routing dari semua jenis routing type protokol. Yang kedua mengkalkulasi dan memilih rute terbaik ke network tertentu. Lalu membuat dan mengupdate forwarding information base. Ya. Yang keempat mendistribusikan informasi routing ke routing protokol lainnya. Kemudian, table routing umumnya tidak digunakan secara langsung untuk forwarding atau meneruskan paket di router arsitektur modern. RIB ini digunakan untuk menghasilkan informasi untuk table forwarding yang lebih kecil. Sebuah table forwarding hanya berisi rute yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan yang untuk meneruskan paket atau route yang sering digunakan. Hal ini sering dan dalam bentuk cache, format terkompresi atau pre-compiled yang dioptimalkan untuk berangkat keras penyimpanan dan pencarian. FIB, ya. Pada FIB ini adalah hasil olahan dari RIB yang telah terfilter. Ini ada cache atau penyimpanan dikurangi, nah jadilah FIB. Merupakan informasi routing yang disimpan dalam cache. Secara default, bila tidak ada routing map, ya, ada routing map. Bila tidak ada routing map yang digunakan, semua rute aktif akan ada pada table routing utama. Ya, di sini.
Hanya ada satu rule implisit yang tersembunyi, atau rule-nya namanya catch all, ambil semua, yang menggunakan table utama untuk semua pencarian routing. Selanjutnya connected route. Connected route dibuat secara otomatis setiap kali kita menambahkan sebuah IP address pada interface yang valid, interface yang aktif maksudnya. Jika terdapat dua buah IP address yang berasal dari subnet yang sama pada sebuah interface, hanya akan ada satu connected route. Misalnya pada Ether ETH1 IP-nya 192.168.1.1/24. Pada Ether 2 192.168.1.2/24. Maka pada connected root itu hanya ada satu, yaitu 192.168.1.0/24. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan menempatkan dua IP address dari subnet yang sama pada dua interface yang berbeda. Nggak boleh ya, karena akan membingungkan table dan logika routing di router. Nah, seperti ini. Nah, ada address list, kemudian masukkan ditambahkan, masukkan IP-nya, network-nya, broadcast-nya, ini akan terbentuk sendiri, interface-nya dipilih apa. Seperti itu. Jika sudah di OK, maka hasilnya seperti ini. Ya, yang biru ini networknya, ya, destination. Kemudian yang hitam ini interface-nya. Kemudian yang hijau ini adalah address-nya, address-nya router yang ke, misalnya ke suite, ya, atau ke router lainnya. Yang keempat, yang merah adalah prev source, ya, address-nya sendiri. Seperti itu. Oke, static route dibuat dengan menambahkan route secara manual pada routing table, misalnya dari mana mau kemana lewat mana gitu. Pada static route yang ditambahkan adalah network tujuan dan gateway-nya. Dapat dikatakan kita mendefinisikan route mau ke network yang mana lewat gateway mana, ya, seperti yang tadi saya katakan. Nah, di sini ada cara menambahkan routing, misalnya dari buka winbox-nya dulu, kemudian IP ke root, ya, muncul seperti ini. Nah, ini kita tambahkan klik plusnya, lalu diisi destinasinya kemana, gateway-nya berapa, IP-nya seperti itu, lalu di apply. Nah, ini hasilnya, standnya berapa. Oke, ini secara default. Tipe routing ini ada, nah, di sini ada kodenya, ya, AS, DAC, ya. AS itu aktif statik, ya, aktif statik. Nah, ini aktifnya sebagai statik. Kemudian kalau DAC aktif dynamic connected, artinya dua network ini dua network ini sudah terconnected seperti itu. Setiap IP address yang dipasang pada interface di router secara otomatis akan menambahkan DAC routing dengan prev source IP address tersebut, ya. Ini kan prev source-nya IP yang ditempelkan pada interface-nya. Seperti itu. Parameter dasar routing ada destination address misalnya. Ya. 2.222.152.211.7 lah destination-nya. Kemudian network masknya 202.53.246.0/24. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau seperti ini 0.0.0.0/0 itu artinya ke semua network. Lalu parameter dasar routing yang lainnya adalah gateway. Gateway ini IP address gateway harus merupakan IP address yang satu subnet dengan IP yang terpasang pada salah satu interface. Gateway interface bagaimana, bisa nggak? Bisa digunakan apabila IP gateway tidak diketahui dan bersifat dinamik. Biasanya digunakan di PPP interface. Prev source, source IP address dari paket yang akan menimbulkan router, ya, itu namanya prev source. Jadi
paket ini keluar dari interface misalnya ETH1 IP-nya melalui IP ini. IP 1908.1.1 misalnya. Nah, ini source, fsource ya. Kemudian di stand, beban untuk mengkalkulasi pemilihan routing. Di stand. Selanjutnya konsep dasar routing. IP address gateway harus merupakan IP address yang subnetnya sama dengan salah satu IP address yang terpasang pada router atau connect directly ya. Pada interface yang menghubungkan router A dan B, pada masing-masing router terdapat lebih dari satu buah IP address. Default network, default gateway pada router B adalah router A. Ya. Ini router A, B, internet. Ini ada laptopnya. Default gateway pada router B adalah router A. Ya, benar. IP address yang menjadi default gateway router B adalah 10.10.2.1. Sini. Karena IP address tersebut berada dalam subnet yang sama dengan salah satu IP address pada router B adalah 10.10.2.2. Static route. Static route defaultnya adalah DST sama dengan 0000 semua. Kemudian gateway-nya 10.10.2.1. Nah, di sini ada laptop, ada router ya. Yang di mana router A dan B ini saling berhubungan. Jadi kalau laptop ini mau ke internet lewat mana? Ya lewat B, lewat A, lalu ke internet. Implementasi konsep routing ya. Ini ada gambar seperti ini, ada 4 router yang masing-masing ini terdapat network yang berbeda ya. 1 ya. 2 3. Nah, di sini ada dynamic active connected. Ini DST address-nya 10.0.10.0. /24. Ya. Kemudian prefix-nya dilihat, gateway-nya kemana, output yang keluarnya ya ini 10.10.12. Seperti itu. Nah, begitu pula pada router yang 2, 3 dan 4 ya. Nah, sini ada lab static route. Dari konfigurasi lab sebelumnya yang pernah dicontohkan ya. Semua router hanya memiliki default gateway. Tambahkan rule static route supaya ping bisa dilakukan antara notebook. Tambahkan rule static route supaya ping bisa dilakukan antara netbook yang berbeda network. Nah, ini berarti ditambahkannya seperti apa? Di sini ada tambahkan static route-nya. Misalnya di sini 2 ya, tambahkan 1908.2.0. Destinationnya, lalu gateway-nya adalah 10.10.1 ya. Sini nanti buatnya di sini, begitu juga sebaliknya ya dari sini. Langkah-langkahnya apa? Matikanlah source not mask wired buat static route pada router. Contoh di meja 1 untuk membuat static route di meja 2 IP root at DST address 1908.2.0/24 yaitu ini 10.10.10.2 ya. Ini yang tadi untuk ke network ke laptop ya.
dari A mau ke B, berarti network ini masukkan lewat mana? Lewat sini. Kemudian di meja 2 untuk membuat static route ke meja 1. Kebalikannya ya. Buat di sini networknya. Ya, kemudian gateway-nya juga dimasukkan, destination address-nya. Oke, dasar pemilihan routing. Bagaimana cara pemilihan routing? Untuk pemilihan routing, router akan memilih berdasarkan pertama rule routing yang spesifik tujuannya. Contoh destination 192.168.0.128/26 lebih spesifik daripada 192.168.0.0/24. Ya, jadi router akan membaca jika ada network yang cocok, maka itu yang akan diambil lebih dahulu. Ya. Yang kedua, secara distance, router akan memilih yang distance-nya paling kecil. Ya. Misalnya 1 sampai 100, nah, berarti 1 ya, paling kecil. Yang ketiga adalah secara random atau run-robin. Contoh pemilihan, untuk koneksi yang dengan destination 192.168.0.1, manakah router prioritas role yang digunakan? Nah, ada soal jawabannya mana? Dari tujuannya mau ke sini, gitunya, ya. Distance-nya 1151, prioritasnya 2143. Ya, lewat mana dia? Ya. Yang terkecil, ya. Berarti lewat ini ya, jawabannya B. Ya. Static route. Ini ada lab juga, sama sepertinya, tinggal diputar aja. Tugasnya buatlah konfigurasi berikut akan lakukan pengaturan static route sehingga semua laptop dapat terkoneksi ke internet dan semua laptop dapat melakukan ping ke laptop lainnya. Jangan pakai masquerade atau sourcenode, jadi route ya yang dipakai. Jadi si 4 ini bisa ngeping ke 3, bisa ngeping ke 2, bisa ngeping ke 1 ya. Pasti ya Pak, network yang ada di tetangganya dimasukkan ya, ke dalam router masing-masing ini. Dan router yang di tengah akan memiliki banyak network karena dia sebagai lalu lintas. Oke, itu tentang router. Lanjutannya adalah load balancing dan failover. Untuk load balancing adalah teknik yang untuk mendistribusikan beban kerja di dua atau lebih link jaringan untuk memaksimalkan throughput, meminimalisasi respon time, dan menghindari overload. Syaratnya apa? Harus ada dua koneksi internet yang berbeda, ya. Failover adalah sistem proteksi untuk menjaga apabila link utama terganggu, secara otomatis akan memfungsikan jalur cadangan. Link kedua, ketiga, dan seterusnya. Adapun jenis-jenis load balancing, ini ada per paket load balancing. Pada MikroTik menggunakan fitur namanya interface bonding, ya. Nah, itu juga bisa beberapa interface dijadikan menjadi satu. Pembagian beban berdasarkan paket-paket. Paket 1 lewat gateway A, paket 2 lewat gateway B, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, per connection load balancing-nya. Menggunakan fitur MikroTik bernama NTH di IP Mangle. Lalu pembagian beban berdasarkan koneksi. Koneksi 1 lewat gateway A, koneksi 2 lewat gateway B. Ini skenario-nya ya, seperti itu. Kemudian ada lagi load balancing jenis ketiga, per address pair connection load balancing. Menggunakan fitur ICMP dan PCC per connection classified. Pembagian traffic berdasarkan koneksi dan IP address, asal dan tujuan dari koneksi tersebut. Yang keempat, custom load balancing. Tadinya saya membuat routing dinamik.
Lalu pembagian traffic berdasarkan koneksi dan IP address asal dan tujuan dari koneksi tersebut. Yang keempat, custom load balancing, ya, berdasarkan policy routing, ya, kemudian dengan melihat juga road mapnya seperti apa. Nah, ini ICMP, equal cost multipath, ya. ICMP memungkinkan router memiliki lebih dari satu gateway dan satu network tujuan. Ya, jika jadi syaratnya harus ada link lebih dari satu, ya, misalnya 2, 3 dan seterusnya. DSD addressnya arah 0, ya. Masing-masing gateway pada ICMP akan dipilih berdasarkan algoritma round robin dari kombinasi source atau destination address. Gateway yang sama-sama dapat ditulis berulang-ulang. Gateway yang sama dapat ditulis berulang-ulang. ICMP load balancing, konfigurasi router ICMP NATMA squared. Nah, ini contohnya. Konfigurasi load balancing ICMP, IP rootnya seperti ini ditambah, ya, kemudian masukkan. Nah, ini ada ICMP load balancing, misalnya ada dua ISP, ya. Masing-masing kecepatannya harus beda pada dua koneksi ini. Yang pertama misalnya 64/64, yang kedua 32/32 kilo. Ini bagaimanakah nyetingnya? Nyetingnya tadi seperti yang sebelumnya itu. Nah, status link 1 dan link 2 saat peak traffic. Status link 1 dan link 2 saat peak traffic. Peak itu artinya full, ya. Full lah. Di sini adalah di sini sudah merah nih. Apabila ada dua gateway, link A 64K dua kali lebih besar daripada link B yang kecepatannya 32 kilo aja. A banding B sama dengan 64 dibanding 32. Apakah 2 banding 1? Atau 2 plus 1, 3. Atau 2 dibagi 1. Ya, total A plus B sama dengan 3. Gateway ditulis 3 kali dengan perbandingan 2 kali untuk gateway A plus 1x untuk gateway B. Ini ditulis gateway-nya seperti itu. Ada lagi yang namanya administrative distance. Administrative distance ini digunakan untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih route atau routing protokol yang berbeda ke tujuan yang sama. Nilai dari distance adalah 0 sampai 255 dan secara default telah tersetting pada setiap protokol routing yang digunakan. Distance yang lebih kecil akan diprioritaskan dalam pemilihan tabel routing. Nah, ini ada defaultnya. Connected route itu default-nya adalah 0 distance-nya. Kemudian static route distance-nya 1, IGP 20, ya, yang dapat tuduhan ini. Ya, static route ya 1. IGP 20 ini adalah nilai terkecil semuanya. SPF 110, RIP 120, MMA 120, IGP 200. Route dengan distance 255 adalah route yang di reject atau root filter, ya. Jadi pakai berapa? 254, ya, bukan 255 lagi. Root distance option, lihatlah IP root, ya, dilihat. Nah, sini. Nah, ini ada root distance optionnya, ya. Lihat di sini ada 1. Nah, distance-nya 1.
optionnya. Nah, di sini distance-nya berdasarkan default-nya. Nah, ini kan ada 110. 110 ini punyanya OSPF. Nah, berarti di sini ada OSPF. Dynamic Active OSPF seperti itu ya. Kemudian ada 120. 120 ini punyanya RIP ya. Dynamic Active RIP seperti itu. Nah, ini ada LED distance. Berarti distance-nya di sini dilihat dikecilkan ya. 2 menjadi 1 ya, atau 3 menjadi 1, maka akan berubah ya. Jalurnya dicari yang terpendek. Option check gateway adalah sebuah mekanisme pengecekan gateway yang dapat dilakukan oleh router MikroTik, dikirimkan setiap 10 detik menggunakan ARP request atau UTP ping. Dianggap gateway timeout jika tidak menerima respon dalam 10 detik dari mesin gateway. Gateway dianggap energible jika terjadi 2 kali gateway timeout. Nah, dikirimkan setiap 10 detik menggunakan ARP request dan atau ICMP ping ya. Dianggap timeout jika tidak menerima respon dalam 10 detik ditanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dari mesin gateway. Ya. Statusnya nanti gateway timeout. Lah, ditanya lagi. Ya. 2 kali gateway timeout, maka statusnya berubah menjadi unreachable. Jika mengaktifkan fitur check gateway untuk sebuah rule, maka akan berlaku juga untuk semua rule dengan gateway yang sama, ya. Nah, ini ada lab. Pada IP route tiap gateway dibuatkan route sendiri-sendiri, ya. Buat salah satu distance route lebih besar, misalnya satu yang route kedua 2. Aktifkan option check gateway hanya pada route yang distance-nya terkecil, misalnya di sini. Nah, check gateway hanya pada distance terkecil, aktif route. Nah, ini ping. Routing policy. Secara default router akan menggunakan table routing main ya, atau utama. Kita bisa membuat table routing tambahan dan mengarahkan IP router menggunakan table tersebut dengan menggunakan satu IP route ya, IP ke route lalu ke rule ya. Yang kedua bisa juga menggunakan IP firewall mangle atau membuat route mark. Setiap routing mark yang dibuat membentuk routing table sendiri memiliki nama sama dengan nama routing marknya. Routing mark itu apa? Yaitu digunakan untuk mengarahkan traffic yang lebih spesifik ke sebuah route. Traffic tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu melalui routing mark ada di IP firewall mangle atau di winbox ya. Untuk traffic yang melalui route menggunakan chain pre-routing. Untuk traffic yang berasal dari atau mau keluar router menggunakan mangle chain output. Setiap paket hanya dapat memiliki satu routing mark. Apabila atau ada setidaknya satu route yang memakai routing mark, maka traffic dengan routing mark tersebut akan diabaikan oleh routing table utama. Nah, ini routing mark. Nah, untuk traffic yang melalui router, nah ini melalui router apa enggak? Oh iya, melalui router. Nah, ini menggunakan chain-nya pre-routing ya. Nah, ini pre-routing destination 00 protokol ICMP. Nah, ini routing mark routing table routing tambahan ditambahkan. Ini ada checklist pass-through-nya untuk memaksa. Nah, lihat di sini. IP route itu tadi yang cara yang kedua. Cara yang pertama dengan masuk ke IP route rule ya. IP route rule mendefinisikan routing IP yang lebih spesifik dari network asal atau network tujuan. Dapat menggunakan mangle routing mark. Tidak dilengkapi parameter routing lengkap ya, tidak ada distance, prep source-nya juga enggak ada. Ya. Misalnya kalau pakai IP route rule di sini source-nya dari misalnya dari 192.168.0.0/24
lock up. Nah, pilih table yang mana? Itu. Ini ada ICMP, ada labnya, ICMP routing map. Paket ICMP ping dan threshold akan dilewatkan ISP kedua. Berarti dibuat dulu mangle routing map, root mapnya. IP firmware mangle-nya per routing, protokol ICMP, in interface-nya Ether 1. Nah, di sini dikasih tahu MAC routing ICMP root. Lalu pada di sini ya. Di stand-nya dikasih 11. Routing MAC-nya ICMP root ya, seperti itu. Sekian dulu, nanti akan ada lagi video pembahasan dari saya bagaimana mengkoneksikan 3 router yang saling terhubung, tentunya menggunakan static routing dulu ya. Sekian, jika ada pertanyaan silakan diajukan melalui laman e-learningnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.